no, kata saya tuh, mangga ditanyakan ke Pak Siap no untuk ya, SK pemberhentiannya atau plan. Saya juga sama sampai sekarang belum ada. Itu maksudnya bukan terkait dengan adanya apa namanya pengurus. SK pengurus. Kalau itu kan wajib ya. Masalahnya kan kalau kata kita bukan begitu. Masalahnya kan buat ya, sampah kan. Buat iya, spuri, karena dia kan merasakan sendiri hanya bukan sekedar adanya di struktur atau tidak kan gitu kan. Malahan dulu masih wajib yang namanya itu pengurus tuh bayar duluan. Udah dikejar semua langsung datang di gerudung. Buat beli 11 bulan 350-380. Iya. Udah mulai nyicil. Gede. Iya 11 bulan 385 abot ya. Iya ada yang rada susah ini nih. Siapa? Carudin. Carudin. Oh, Sembungan. Terus ya Carudin. Terus Doni, saya konfirmasi kalau Pak Doni maksudnya kemarin Pak Doni yang ini bukan? Ya bukan yang sampingnya Carudin ya? Sini. Dani Malaka bung itu. Ya, Malaka ya. Malaka. Kalau ini konfirmasi itu alasannya bukan konfirmasi pas di petani sama Pak Doni tuh setiap kita gitu ketemu sama istrinya nanti dia suaminya belum datang. Ya, terus nanti ini alasannya itu ATM-nya ketelan. Ada kayak gitu tuh nanti. Barangkali ada alasan itu tuh. Sekongkol itu tuh. Maaf ya. Alasannya jadi ketelan. Kita kan yang input laporannya kan bingung ya. Mau diterbitkan akhirnya menimbulkan kecemburuan yang lain. Ya, iya. Tapi kalau enggak diinputnya nanti dia enggak tahu-tahu akhirnya. Merasa dia tadinya kan mau usul gini, kalau enggak ada yang bayar setiap Jumatan dikasih tahu. Atau di masjid. Nih, kayak gitu aja lah. Ya iya kan. Atau, ini usulan. Atau bener usulan tadi di waktu itu ya dibikinkan apa tadi? Dibikin SKTM apa? Kayak itu aja tuh, kayak tajil aja terus jurannya. Teguran surat tuh, teguran surat pribadi jadi Pak. Ini kan status security itu kan kalau keliling ini kan dua aja walaupun adanya empat juga yang duanya kan di standby di sana aja ya. Itu juga termasuk kecemburuan juga nasi yang jadi kalau masalah kecemburuannya tuh setelah dikalkulasi itu baru tadinya kan memang dari awalnya kan sempat terpisah ya, ya. Walaupun sekarang udah gabung lagi cuman untuk security kenapa masih terpisah karena setelah dikalkulasi kan dari keseluruhan iuran itu tuh kalau misalkan digabungkan semuanya itu kan totalnya kita pembayaran harus 4 sekuriti kan 4 juta sama terus kembali 5 juta itu nggak ketemu karena terkait dengan ya itu banyaknya yang sebagian ada yang nunggak ada yang itu akhirnya sudah karena di blok EF cuma 750 bayarannya tuh karena kan bentuknya kecil keliling sana jadi sementara berjalan itu dulu ya itu pas kesana talib tuh rame tuh masih ake umah tapi iuran lah pimpinan terus tuh kan ada tuh yang di bagian di lembaran yang tajil tuh ya itu kan serumah-serumah ya bener gak yang tajil tuh lembaran tajil tuh. Oh lembaran tajil ya, itu tuh kalau dihitung dari lembaran tajil itu kan banyak ya lebih lah maksudnya dari 200 nya tuh yang gak tahu ya kalau barangkali tajil mah udah melingkup ke blok A itu tuh. Iya, jadi blok A belum masuk ya. Dalam di sini mah belum. Harus masuk. Belum masuk. Harus masuk. Sudah diajak rapat di sini. Jadi ini gini kalau enggak mau masuk, sampahnya dibuang enggak? Diambil enggak? Sampah mah enggak ada yang ngambil dari kepengurusan kita. Dia mah mandiri pribadi ya. Iya, bayar sendiri. Belum masuk ke kita. Udah waktu lagi rapat terakhir di sini sih udah diajak suruh ngumpulin datanya gimana, pengennya gimana. Udah bang, hari data-data ke RW Dudi mas sudah karena instruksi dari RW suruh masuk ke RT Dudi karena kan warganya masih sedikit di situ mas tinggi di RT Dudi tuh Dudi kan main ya dua gang iya dua gang gang Nyimas sama gangnya Didik iya. Kan masuk ke situ mau rencana mau dimasukin ke situ tapi nanti nggak aktif lagi Dudi yang nah, ikut dua gang aja nggak ini ya nggak tagang kayaknya lebih baik nih itulah kayaknya nih dibanggakan cuman kan kompakannya kan mantap insyaallah ya. Kalau untuk pulaha terus blok EF itu terus lihat aja mantap. Nih di jalan aja tuh ini kayak gimana jalan tuh nggak bener kok terusnya kayak gini kan bikin jalan kayak di pelataran sampai warga ini mau kayak gitu sering nongkrongnya begitu yang ngomong kayak gitu.
Sang saya mah jangan kayak di sini. Jadi masih ada apa namanya yang iri-irian tuh. Kalau ini kan enggak ada. Udah yang enggak kering-kering kan. Saja malahan. Enggak yang keringnya ini. Enggak ini sih kayak masih eng-eng ya. Iya. Masuk ini juga sama yang di Tamangun. Bangun gimana ya? Tamangun mah celuke apa kan kah? Iri-irian. Kadang-kadang kita penekannya tuh begitu kalau kayak model dari Santa Mawa di pengurus ya. Sekarang mah enggak pernah ngejamah ke blok Canda Mawa, bukan nggak mau ngejamah, masa ya harus pengurus terus ya yang babat dumpet, apa kan sudah dicontohin. Ayo maksud saya mau kerja bakti bareng-bareng nanti pengurus sarana prasarananya disiapin, termasuk ngebantu juga. Iya. Kalau kita cuma berdua, misalkan sama Pak Nono, ya, iya, RT-nya aja di situ nggak aktif ya. Mau kan. Lama-lama juga bosen Pak Nononya. Aja sampai. Kan Pak Nono kan RT sana. RT-nya tuh diganti. Diganti. Iya. Aktif, pengennya ke Priwen. Kayak model Pak Asri juga sama, saya jarang kerja bakti ke sana karena memang katanya kan hari liburnya nggak pernah ada. Kita mah tergantung dari warganya, kalau warganya aktif ayo kita juga ikut gabung. Hari ini sih Pak Dok T masuk mana sini? Dok B. Iya, AB. AB. Nanti rencananya ke 31 tapi belum. Soalnya pernah ngobrol sama siapa? Iya, yang efektif aja sih, yang parah deket aja ke 30 atau berapa. Jangan kok sini 30 warganya udah banyak banget. Dibagiin, dipecah beli maning. Buat apa susah tuh mesin di sini gitu kan. Enggak, yang deket aja enggak apa-apa. Bikin aja. Terus tuh bertanyain mau enggak. Ajar ini kan biar nanti kan banyak masukan. Iya iya. Nanti kan security-nya juga bisa ini. Ya tadinya tuh di sini tuh kalau kewalahan bisa bahagia ya, yang sini tuh ya. Tadinya kayak gitu. Di sini tuh setoran tuh berapa paroto tuh ngomong kayak gitu kan. Hampir ada kadang kalau ngumpul semua uang tuh 700 itu kan. Paling banyaknya gitu kan. Sedang ini tuh atau berapalah. Ya udah kayak gini aja kalau sampai apa namanya? Terlewat kayak lampu kayak babat gitu kan. Ya udah buat di sini 200 dipotong umpama kan. Itu usulkan usulan aja itu nih, terima ya mangga enggak ya. Kalau lampu mah alhamdulillah berjalan lah. Setiap ya. Ada yang asal ada yang laporan langsung. Iya ya. Iya masalah perlampuan Pak Nono yang megang. Maksudnya gitu. Lapor aja. Daripada enggak ini tuh. Kemarin itu kan blok sana tuh waktu dulu tuh kayak gitu kayak di gitu. Ah dipegang sini minta sekian buat di sana ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi emang tadi bener diperakin kan, kalau langsung apa namanya tuh lapor dulu mah itu kayak melon. Sekarang kan paling banyak kan RT-nya digaji ya, ada 100-200 cuma dulu mah enggak. Kalau yang digaji itu bukan RT, itu apa pengurus penarik ya? penarik iuran yang penarik koordinator ya, koordinator iya dulu enggak ada itu. Penarik iuran sekarang ada lumayan sih. Dulu mah enggak ada itu tuh. Cumannya adanya buat mau 200 buat lingkungan. Dulu mah jadi security yang narikin. Iya cuman kan orang sepira. Yang penting mah gajiannya tepat kan konon. Tepat tanggalnya gitu kan. Mau intinya sih pengen itu RT-nya enggak jalan. Kalau RT-nya jalan juga. Ya, pokoknya mah setiap sarana prasarana baik itu lampu atau apa mah enggak. Pokoknya mah asal warganya aktif, misalkan artinya dalam aktif tuh. Ini lampu di blok saya ada yang ini. Kasih tahu lah itu. Kasih tahu ke RT masing-masing atau kalau misalkan koordinator kan di sini koordinator Pak Roto tuh. Lapornya ke Pak Roto biar nanti Pak Roto nyampaikan ke Pak Nono. Siap insyaallah. Iya. Nah, dan itu sudah berjalan. Kalau misalkan dari pihak sininya ada yang ngerti nih listrik mangga dipasang sendiri, kalau misalkan enggak juga kalau lagi ada waktu nanti pengurus yang masang aja. Berarti apa-apa. Itu apa kayak Alan bayar. Baru Agung yang mulai nyisil tuh. Alan kemarin alasannya katanya istrinya ya sebenarnya mah enggak ada alasan ya. Enggak ada alasan. 35.000 ya. Enggak besar lah. Iya lagi besar di luar negeri tuh gimana sih bilangnya? Kata RT-nya tuh nunggu bayaran dari istrinya nunggu rokok sebungkus 35. 35 tuh rokok sebungkus. Enggak berat enggak apa. Hari saya nyangkut misalkan kita aja ngomong kita sing gitu aja takut dibilang sombong. Biasa rajin iki. Delengaken laporan mengkono ya enak temen. Malah jaya ditakoni kene nggih. Riwen ya kana. Anu, iki ora bayar jaya ente ku. Ya kader gisi jaga kita. Anu ke, kita kok ora turu-turu aja jawabane. Apa ente preman ta jaya dari kita ning kono ku? Kita lu preman mana ning kapan mengkono mengkono ya. Menang bae sih ta. Ya. Sampai mengkono.
Ya tetap sampah kan dibuang. Udah aja kita mah bayar setiap ngangkut 10.000 aja. Mana saksinya? Tinggung beli. Iuran bilang, pun bayar bayar langsung. Iya, ya kalau misalkan ada orang mungkin langsung ya nanti ditegur unyilnya. Iya. Orang mungkin. Kalau 3 hari bayar 10.000 berarti 1 bulan berapa? Lebih kan daripada 30. Ya modelin aja nih Pak Agung Botak. Tadinya kan dia alasannya saya sudah bayar iuran sampahnya langsung ke Pak Kumis. Ditegur kumisnya, jangan diterima. Silakan setor, kan ada koordinatornya. Untuk apa ada koordinator kalau misalkan sampahnya mau bayar masing-masing? Adapun misalkan mau bayar masing-masing, silakan jangan menggunakan jasa penarik sampah yang di pengurusan RW. Silakan cari penarik sampah yang lain. Itu kan dodoknya dari RW, itu kan kayak gitu fasilitasnya kan. Kuncinya sih kalau gang itu mah RT-nya enggak aktif. Jadi masih apa tebang pilih, enggak masih ada rasa apa enggak enakan ini orang yang zaman yang gabung ke yang lain untuk warga sendirinya antar gangnya tuh. RW-nya karena enggak soal ke sana tuh yang di Candramawa juga ngobrol sama Pak Rendi apa. Kalau misalkan Candramawa ya wis lebih parah mah ini. Curiga sih kan. Hari kita kan lancar-lancar baik gini gini. Alasannya butuh laporan ya. Ketelan laporan angger bajin ki. Uang laporan dua kali kayak. Ikin mesti angger bra bayar malah hilang. Itu sudah bayar berarti titit. Dalam titit. Ya dilit. Ya gitu kalau enggak ada uang dipotong sama uang koordinator 50 tuh. Malah hilang wonge. Ciki wonge hilang ki kebrin masih hilang ah. Hilang seumur-umur. Itu kan ada instruksi kalau di data masih ada cuma pas dikeluarin tuh. Maksudnya jangan sampai menimbulkan kecemburuan orang lain. Iya, jadi kan bilang aku. Kalau di data mah tetap jangan sampai. Aturan sedina sih, Bu. Di data tuh kayak si Doni hilang orangnya tuh sama laporan yang sekarang aja kan. Iya. Sengaja sama saya gitu. Tapi kalau data mah tetap ada. Iya, tetap. Harusnya enggak sampai hilang data. Aja sampai hilang lah yang jelas mah. Ini enggak bayar tetap enggak dia bayar. Temannya itu. Kalau kecurigaan kayak konon gue mau buat rapat gede warga KB pengennya apa konon deh sing ora bayar ya Det. Itu lagi rapat waktu lagi bulan kemarin tuh jare di pulahai udah diundang sama Tenono enggak ada yang dateng ditungguin sama pengurus tanyain Tenono saya di musola nyampe jam 10 alasannya kene ada yang dateng ning kopi ge duduk ngundang rapat kena. Ngopi bareng. Hari ngopi bareng meniki lagi akeh kopi mah. Ya artinya bahasa. Tiap hari ngopi bareng sini. Kalau yang ngomongnya bukan RT, statusnya bukan kayak gitu. Suratnya gimana? Berarti ada tujuan nih ngundangnya. Kayak gitu. Pembahasan masalah ini kalau terkecuali ngomong pribadi. Kalau kayak gini tuh ngobrol kayak gini jangan dianggap ini mah usulan deh. Kalau dianggapnya nanti kalau di rapat kayak gitu. Udah dulu nyampe jam 10 mana enggak ada yang hadir. Kita lewat tuh nyampe jam 10. Lewat ih sepi bae sening masih. Ada nyampe jam 10 lebih. Teh pen apa undangannya jadi gitu. Bakal wis ora tekam jadi kita kok. Ya mangga kalau misalkan itu mah nanti tak bikin undangannya lagi. Iya. Jadi yang penting hadir supaya bisa. Pengurusan tuh tahu dari warga itu gimana-gimananya. Kok kenen ge Anda, Mas. Setiap RT RT kumpul di kafe gini, rapat gedean gini sakin ki umpama iya, kan. Iya, itu tuh di blok F berjalan. Di RT 30 berjalan. Bukan yang itu. Satu umum blok A, blok G sampai ini semuanya tuh kumpul, diundang semua, di jangan satu kelompok. Iya, itu tuh di udah. Kan kan lagi diundang nih kene kan per RT kan ya. Iya. Cuman bahasnya ki efek ngopi bareng di kayak kini kurang kopi gitu kan maksudnya kan lah kayak kita pengen artinya mah biar lebih santai ya. Bahasanya kayak gitu kadang-kadang biar tahu kan ini kalau kita terlalu mempermasalahkan bahasa itu ya iya kadang-kadang kan ayo maksudnya bukan Messi kan yang dipermasalahkan apa ngopi bareng mah mungkin ini baik konon nih orang masalah enggak bengi cuma mau kan gitu terus dipermasalahkan ya langkah ujungnya. Iya maksudnya kung ayo anggerje posisinya dia RT atau ada pejabat ada jabatan saya tuh umpama masalah lingkungan ki wis pengen mumet sih umpama kayak bahasa ki ayo kita ngumpul bareng oh yakin jaluk bantuan ya ayo bareng kerudung nih hari ngopi bareng apa temanya terus kian ya kadang orang itu kan orang anu beli undangan tali undangan anu beli wah anak kian ya kadang yang ngopi bareng kan kayak apa ngopi bareng kalau ada 29 Sarudin Doni ya
Sarudin, Doni, Dani. Dani mangke ini. Iya, Dani sama Dani juga. Emang enggak ada orang kan? Berarti kosong rumah. Iya, ngekos ge pirang. Ngontrak, ngontrak. Oh, itu orang ngontrak. Ngontrak, ngontrak bulanan. Ini berarti Dani sudah kosong. Kosong. Kosong kan berarti sama saya daripada nantinya timbul ini yang apa? Ini kan kosong. Ini mah. Nah, ini baru. Ini baru nih, baru. Ini mah yang punyanya sendiri. Yang itu harus lapor ke RT supaya input data. Berarti Dani ya? Itu kan Pak Nononya belum konfirmasi ke saya, Pak Robert. Yang punya sendiri. Bahwa ada orang yang sendiri. Kemarin juga lagi data-data peneguran itu tuh maksudnya mas setiap RT tuh hayu mana itu tuh yang list kuning itu orangnya ada atau enggak, kalau memang enggak ada ya dicoret supaya nanti sayangnya dihapus. Ya maning-maning mah kon kapan rapat. Kan berarti permasalahannya ya, dari undangan harus undangan ya, harus jelas tujuan tujuan dan maksudnya. Oke, kalau ngopi apa bahasa ngopi barengnya ini Pak kan biasa nyeron anu kah ngoleti bala ari RT apa mah ya kunci gitu ki tas hasilnya dari ngopi rapat kan kanan ya Pak wajib li barapatan formal formal kan berarti ana permasalahan bawa ngopi bareng mah santai ngopi bareng mah duduk formal ya terus laka laka apa kan laka ketetapan li iya kalau kayak kan laka ketetapan laka. Ya bubar hilang ya orang masalah iya kan, bubar kan. Gawis kelalen kelalen apa rapat kan tertulis ngone ya tujuannya mah pengen neken sing A si B tapi ya ya orang bisa neken orang bisa enak apa bener-bener kan anu jadi orang tegurannya enak ada anak aturan ngkoe ke depan deh kan dan termasuk teguran juga sudah berjalan ya waktu lagi rapat kemarin itu hasil apa isi rapatnya tuh seperti itu. Makanya kan kemarin datangin semua kayak Dani juga didatangin tuh Dani, Carudi, apa didatangin semua. Tapi waktu lagi didatangin masih ada kuno Dani itu. Oh, Dani yang masih ada. Mertapak pun mangan kayaknya. Datang. Pulangnya tuh malam jam 12. Terus pada jam 1. Masih ada kan tetangga yang ngomongin aja dia nanti bayar. Kan. Oh, berarti sekarang sudah enggak ada ya? Enggak ada. Udah berapa hari ya? 4 hari kali. Pikir saya Dani itu warga sini sendiri. Punya punya rumahnya di sini dijual termasuk ya. Ini rencananya mah yang diblokir ya, dilaporin ke sana. Mm-hmm. Ternyata dari pihak puskesmas Babadannya nanggapin sih nanggapin tetap cuman loko ini kakaknya masih kakak bukan kakak Graha Arta aja. Mm. Dengan alasannya kakak asal ini itu bahasanya dari puskesmas tetap sih ditanggapin kemarin juga untuk panasan ini karena si pembagian lu kayak iya, abate. Obat. Obat. Ya itu kan. Untuk pertolongan pertama mah langsung dibagi obat itu dulu dan nanti anu ning obat kan. Abate. Bubuk iya. Abate. Cuma dia ditakon dipit ngomong pakai ember, ember. Warga sini tuh bagus yang kependudukan cepat diurus iya. Supaya pada pindah, supaya kalau ada pelaporan apa-apa tuh bisa dan kebetulan lagi program untuk peneguran ke developer kan sekarang sudah berjalan nih, sudah peneguran pertama ke developer sudah keluar dari pihak King Room. Itu nanti tinggal dikirim aja ke pihak sana. Kalau misalkan dalam jangka 3 kali teguran si pihak developer masih enggak ada tanggapan, maka nanti untuk pelimpahan ke desanya nanti ada pelimpahan dari warga. Nah, sedangkan pelimpahan dari warga itu si warga itu harus kependudukan ya. Sini. Nanti bisa di-ACC. Enak kalau kita sudah pelimpahan ke desa. Kadang kalah kene sih. Sing arane encang ya. Kudu pindah aku. Pindah sepira ini kayaknya kus akan nih hari di dalam nih an pemilih kah lebih kan dari 100 tuh DPT itu kan pengennya pira ajak anggo alasan gini ya anggar kita gimana nih ngomong adepannya karon cang lagi biasa mungkin kayak pengennya pira ya pun mah buatan lagi pindah lagi teka atau apa beh baru anyar kan orang-orang abe alasan hari mau jalan pulang banyak banyak yang udah apa udah pindah semua ya bagus kalau sudah gitu kalau di pulang sih mungkin lu alasan kone orang bisa ini itu berdasar emang ini kan developer bener bisa bermasalah kok ya, udah nggak tahu jawab agama ini bener ya itu kemarin proyek itu juga proyek ya. Yang itu ditegur mau ditutup cuma kan belum kuat kitanya mau nutup-nutupnya tuh masa nutup kita dua orang satu orang dua orang yang standby sini Pak pada menggawe kabel belum nggak kan jalan banyak di belok-belok kan jalan sini jalan mana ini jalan sini mana kak blok-blok kan jadi singgarapannya Alana di hotel ini
Terus itu tuh untuk tahapan terakhir. Angger kita mah gang. So angger gange angger gange kita di kayak kaonanan katak tutup pisan aja jalan. Anggeror kabeh mah. Yeah. Nah, pengen gini-gini ya dulu juga sama. Ini belum dibalik, belum dikasih waktu sama si Holik. Saya ngomong, gitu. Gimana bang? Masa ini kita apa rumah kan udah ada semua nih, masih belum dikasih batu terus. Ngomong nanti aja. Maksudnya apa akhir bulan datang tiga damtrak.